untuk kursus kedai kopi itu gimana? Jadi kedai kopi itu ada 3 materi, ada barista, ada roasting, dan ada manajemen. Jadi cocok untuk kakaknya buat buka kedai kopi, karena kedai kopi identik dengan kopi ya. Jadi barista itu nanti dapat pengenalan mesin, manual brew, sampai ke latte art. Untuk yang roasting, nanti ada roasting, basic dasar sampai cupping juga ada. Dan juga nanti ada manajemennya juga, mulai dari setup awal sampai autopilotnya. Dan untuk kakaknya sendiri, kalau untuk kursusnya selama 3 hari, 1 harinya 8 jam, kurang lebih 24 jam atau 24 JP. Nah, nanti kakaknya dapat sertifikat, dapat hasil praktikum, souvenir, alat, apron, kaos, dan masih banyak lagi, Kak. Seperti itu, Kak, ya, untuk kursus kedai kopi, karena cocok untuk fokus di kopi ya, Kak, ya. Kedai kopi cocok untuk minuman-minuman kopi, baik kopi modern sampai tradisional. Oke, Kak, makasih, Kak. Terima kasih.